sekaligus pemain dari film Berbalas Kejam. Dan hari ini Mas Edi, Mas Reza, Laura dan juga Yoga baru aja rekan-rekan media menyaksikan. Silakan. Siap dan ramai Mas Ayu. Oke, sudah lengkap sekarang sudah ada saudara, saudara produser dan juga jajaran cast dari film Berbalas Kejam ini. Dan boleh juga ceritakan gimana akhirnya bisa datang ya, terima kasih sudah datang juga. Saya sama Mas Edi pertemuannya sebenarnya sangat singkat ya. Mencari skenario lama 8 bulan akhirnya jatuh ke Mas Edi karena suka banget sama ceritanya, penulisannya juga bagus banget, tapi saya bilang saya mau membuat film ini yang saya tahu skenarionya juga sebenarnya sudah ditawarkan sebenarnya. Tapi saya bilang saya mau buat kalau memang yang main itu Reza sama Laura Basuki. Jadi saya melihat identitas dramanya itu penting banget, makanya saya berpikiran tidak mau ambil risiko, saya mau sama mereka berdua, itu dia. Mas Edi berapa lama kita, berapa kali ketemu ya? Tiga kali ketemu. Habis itu baru ngobrol sama para pemain ya, habis itu. Iya, habis itu Mas Edi yang ngobrol sama mereka. Dan sebenarnya ngobrol sama Baimnya nggak terlalu lama. Saya ketemu lagi sama Baim waktu itu kebetulan kita syuting iklan bareng waktu itu ya, iklan kopi bareng. Terus ngobrol punya ide cerita apa, terus saya kasih beberapa skenario ke Baim. Terus dari situ dia melihat ada beberapa yang dia suka dan ada potensi buat cocok buat Tiger Wong. Dari situ pas kita pilih ke Berbalas Kejam sebagai proyek pertama kerjasama, dua nama yang selalu kita bahas adalah Laura sama Reza sebenarnya gitu, karena emang secara kebutuhan dari skenario nya emang kita butuh orang-orang yang kurang lebih bisa mendapatkan kedalaman untuk peran-peran ini gitu. Ya kalau skenario nya Mas Teddy, direkturnya Mas Teddy, kayaknya nggak ada yang bisa nolak ya, terlalu berat. Ya sebagai salah satu sutradara kesayangan saya, kayaknya agak susah menolak pertama itu. Kemudian setelah 12 tahun akhirnya ada yang percaya, Baim percaya, Mas Teddy percaya untuk menyatukan kami berdua, saya dengan Laura. Karena pertemuan pertama kami di 2010, baru ketemu lagi di 2022 waktu syuting. Jadi senang banget sih setelah, bisa ketemu lagi. Setelah 12 tahun. Dan tadi kita penonton yang ada di sini tuh ikut merasakan gemesnya, sebelnya, keselnya, dendamnya. Itu gimana seorang Reza Rahadian berada di dalam karakter Adam ini, kesulitannya gimana untuk seorang Reza Rahadian? Gak sulit, kepele. Wah, apalagi di akhir tadi kita ikut, wow, luar biasa. Saya percaya bahwa tiap performance dari seorang aktor bisa terdeliver dengan baik atas kerjasama, kolaborasi yang baik dengan pemain lain dan sutradara juga khususnya. Jadi saya mempercayakan diri saya sepenuhnya kepada Mas Teddy. Begitupun Mas Teddy percaya pada saya bahwa saya bisa mengeksekusi karakter ini, mudah-mudahan seperti halnya Baim juga percaya. Jadi saya rasa kerja kolaboratif itu yang membuat kami-kami di sini, para pemain, rasanya bisa berkolaborasi, berbagi perasaan, berbagi cerita, dan mudah-mudahan itu bisa terwujud dari permainan yang ada di tiap-tiap karakter pada film Berbalas Kejam ini sih. Ya sebenarnya nggak beda jauh sama Reza ya. Mas Teddy itu salah satu wishlist peradara yang aku pengen kerja bareng. Sempat beberapa kali kerja bareng di iklan, tapi akhirnya berjodoh di film Berbalas Kejam ini. Terus juga sama Reza udah lama banget nggak main bareng, akhirnya bisa satu screen lagi. Dan aku udah nebak sih, pasti syutingnya akan menyenangkan gitu, karena di direct Mas Teddy dan mainnya sama Reza yang emang sahabat saya juga. Dan udah beberapa kali hampir kerja bareng sama Baim, belum pernah jodoh, akhirnya jodohnya ternyata di sini. Sebenarnya tolak ukur aku nerima film tuh pertama kali pas baca skrip. Kalau aku bisa lanjut terus tanpa selesai naro-naro, berarti aku suka dengan skripnya, dengan perannya. Kalau misalnya baru dua halaman udah pengen taruh lagi, berarti aku nggak klik dengan ceritanya gitu. Dan pas pertama kali baca, langsung bisa selesaiin saat itu juga, dan langsung bisa ngebayangin di kepala, wah ini karakternya akan enak banget dimainin. Walaupun di awal-awal misalnya Amanda ini karakternya nggak sama sekali nggak emosional, nggak fluktuatif gitu, tapi gimana caranya itu menjadi tantangan. Aku mendeliver kalimat-kalimat itu bisa nempel ke Adam gitu. Itu sih tantangannya lebih ke situ. Iya, seneng banget. Apa
sama Mas Teddy ini, rupanya mungkin ada koneksi di karya-karya aku sebelumnya, mungkin sama Mas Teddy ini nonton juga. Ini anak harus ikut di film gue gitu. Ikutlah di sini, kesampaian lah gitu di sini gitu, di judul ini ternyata syuting sama Mas Teddy begini. Enak juga gitu kan. Film apa waktu itu, Mudik kalau nggak salah, itu sama Mas Teddy lihat, terus ya kita ketemu, kita janjian ketemu, ngobrol-ngobrol ya udah emang pengen syuting sama Mas Teddy. Oh iya, adegannya itu memang udah asik gitu dibaca. Mas Teddy juga nyampein apa mau dia di karakter polisi ini di adegan ini gitu kan, di adegan ketika polisi berhadapan sama Adam ini gitu, dia udah jelas maunya, jadi enak banget sih maininnya. Kalau saya gimana ya, saya sebenarnya malah gatel ya, produser gitu ya, ketika saya di situ tuh saya nggak kepengen lihat mereka syuting. Takutnya saya paling benci waktu saya jadi pemain ya, produser ikut campur. Makanya saya di make up terus, saya males ke bawah. Saya takutnya kok gini sih, waktu itu gini sih. Saya di atas, nah pas scene-nya saya, baru saya tuh kalau sama Reza, sama kebetulan sama Reza ya, sebetulnya ketemunya. Jadi kalau sama Reza tuh memang udah pernah sebelumnya, tapi kalau yang di sini tuh memang dari awal saya penasaran sih, dalam arti Reza nih mainin kayak gini gimana ya. Dan kebetulan pas terakhir sama saya, dan emang benar kata Laura, gak ada kerasukan-kerasukan, gak ada yang berungin, gak ada. Reza tuh sangat fleksibel ya, dia tuh jadi itu anak ajaib ya, dia gampang banget untuk masuk keluar tuh karakternya, bercanda lagi, tapi kita lihat pas hasilnya gila ya, ini orang ya hebat banget ya. Nah makanya kenapa saya perlu Reza tuh sebenarnya detailnya itu ya. Yang ketika dia memerankan tuh penonton tahu perasaannya apa, bukannya cuman hanya ya dia membunuh gitu dia. Enggak ada. Enggak. Sebenarnya lebih ini aja sih, tentunya kan setiap sutradara pasti punya metode-metode yang beda cara kerjanya. Kalau saya kebetulan cara saya kerja adalah saya percayain aja sama pemainnya gitu. Karena ketika kita percayain ke pemain dan pemain ngerasa dipercaya sama sutradaranya, biasanya mereka akan ngasih lebih dari apa dari ekspektasi kita gitu. Jadi ketika saya bebasin Reza, Baim, Laura, sama Yoga gitu, jadi memberikan sesuatu yang di luar dari khayalan saya ketika saya nulis. Karena ketika saya menulis, saya punya khayalan, wah si Adam nanti jadi gini, si Reza karakternya akan seperti ini, Laura seperti ini. Dan bayangan itu tuh pecah aja setelah day one shooting gitu, karena apa yang mereka kasih ke saya beda dengan khayalan saya pas saya nulis gitu. Jadi semuanya tuh jadi di shape ketika itu semuanya di shape ketika pas kita shooting gitu, jadi itu ngasih saya lebih dari apa yang saya hayalin selama beberapa bulan. Mas Teddy gak banyak take, jadi sangat efektif sekali pengambilan take-nya, sesuai dengan kebutuhan shot dan lain-lain. Tentu adegan-adegan yang terlalu beresiko, ada stunt tentunya pasti. Tapi persiapan untuk sequence action-nya saya rasa nggak terlalu panjang, karena memang Mas Teddy juga nggak mau, dan saya sangat sepakat untuk karakter ini tidak tumbuh kemudian menjadi orang yang tiba-tiba gagah dan jago berantem gitu. Dia tetap harus sangat raw, sangat manusiawi, sangat penuh dengan perasaan-perasaan lainnya. Jadi nggak dibikin koreografi yang kemudian jadi keren-kerenan gitu. Itu sih Mas paling, kalau secara persiapan teknis nggak terlalu lama. Saya rasa nanti yang pertemuannya dengan Abah, action koreografernya mungkin 3-4 kali ya Mas Teddy, 3-4 kali untuk melatih sedikit koreo-koreo yang akan di, tapi lebih ke teknis untuk safety juga ya, semua pemain pasti perlu safety-nya masing-masing, jadi kita harus tahu pergerakannya seperti apa. Itu aja. Siap. Ya, karena sebenarnya kita persiapan bersama Sheila Dara buat film ini. Cuman pas di hari H mau syutingnya, dia harus masuk rumah sakit. Jadi dia nggak bisa ikut melanjutkan. Tapi kita sempat persiapan sama mereka, sama Sheila.
kalau ada nama Raihanun itu karena dia istri saya. Iya dong, boleh dong dimasukin ya Mas Teddy. Tapi banyak banget yang lainnya tadi. Karena kalau ada nama Mira Mariri, sebenarnya sebelum proyek ini saya tawarkan ke Baim, itu sempat saya tawarkan ke Mira Mariri. Jadi sempat juga proyek ini tuh ngendap di Miles juga, gitu. Tapi tidak dilanjutkan sama mereka. Akhirnya melanjutkan Baim. Jadi itu mungkin nama-namanya cuma itu doang. Baimnya ke mana? Terima kasih tuh tadi bilangnya kualitasnya bagus banget ya. Karena emang kita bikinnya sesuai dengan ekspektasi market mau nonton apa, apalagi ini thriller ya. Thriller itu agak sulit ya ketika kita bicara penonton, tapi saya yakin ketika mereka semua yang menjadi cast-nya dan Mas Teddy ada di dalam situ, penulisan seperti ini, akhirnya kita yuk bikin yuk. Akhirnya pas ketika bikin, kenapa ke Prime ya, sesuatu hal yang tidak bisa ditolak ketika Prime itu OTT yang bagus saya bilang ya. Agak dilebar pertamanya, saya ngobrol Mas Teddy juga gimana mau atau enggak, tapi semua positif ada di Prime. Jadi kalau saya bilang bukan suatu hal yang jelek, malah kebanggaan buat saya ketika saya pertama kali percaya film saya untuk Prime. Jadi buat saya nggak ada bedanya antara kita membuat, saya cuma tujuan saya membuat film bagus. Malah tadi saya paling senang dari awal nilainya ketika ini film sebenarnya bagus banget, kualitinya itu untuk bioskop banget, itu suatu penghargaan sebenarnya buat saya karena memang aimnya saya kesana. Siapapun yang ada di belakang sini sebenarnya itu second line-nya. Tapi yang pertama saya mau buat film bagus supaya orang bilang film lu bagus ya. Jadi ya. Nah, yang kedua saya jadi perampok karena dulunya saya tukang maling. Saya benar maling itu duit orang tua dulu. Tapi itu ngaku pas udah gede. Saya pernah ntar itu beritanya ya. Ayo berarti ya. Ngasih-ngasih ayo clickbait-nya. Bukan kali ngasih. Pokoknya saya lebih ke arah pembacaan skenario seperti apa, jadi mau gimana. Lebih ke saya berpikirnya itu sebagai karakter bagaimana ya, bukannya saya melihat maling itu bagaimana atau bagaimana, tapi lebih ke karakternya. Kenapa dia ngelakuin, yang akhirnya antagonis itu bisa menjadi simpatik juga ke penonton, itu sih. Yes, terima kasih Mas Baim, terima kasih saja. Mungkin tadi boleh ada kesempatan untuk mengeksplorasi sesuatu yang berbeda. Karena pada dasarnya mungkin setiap kali saya membaca sebuah cerita yang dipercayakan kepada saya, ya pasti karakter itu akan menjadi sesuatu yang paling saya amati gitu ya, dan dikulik lah. Jadi kalau ada karakter yang seperti ini yang mungkin berbeda, saya senang banget menerimanya. Mungkin lebih situ aja sih Mas, sebenarnya jawabannya sangat sederhana sekali. Film seperti ini kita tahu kalau di Indonesia it's not easy to get made dulu gitu ya, nggak segampang kita nge-pitch ke studio besar atau ke PH untuk bikin film seperti ini. Jadi tahap pertama saya kan bahwa pitch ke Tiger Wong aja tuh juga untuk dia mau meng-greenlight project ini aja buat saya tuh it's quite a risk, dan bahwa Baim mau jadi partner yang mau ngambil risk ini juga saya sangat appreciate itu. Yeah. Terus kalau dengan partnership dengan Prime ya gitu, itu saya senang banget karena for every filmmaker gitu ya, menurut saya itu kita tuh filmmaker itu pasti kalau bikin film itu bukan untuk disimpan di atas lemari itu sudah nggak ada yang nonton lagi. Yeah. It's about reaching to audience sebanyak mungkin gitu. And I see the quality yang dilahirkan sama Prime itu seperti apa. And I see the potential untuk film ini dilihat sama audience yang segitu banyak gitu. Jadi I think kerjasama dengan Prime ini tuh benar-benar for filmmaker seperti saya ini tuh senang banget, karena kan I think the bigger the exposure for the film itu akan lebih baik buat filmnya, yep, dan juga buat industrinya, film industri di Indonesia gitu. Sama Mas Teddy memang dia dulu sekolahnya juga psikolog gitu, jadi banyak tahu tentang detail-detail bagaimana cara menginterview orang gitu, terus juga perasaan-perasaannya, jadi banyak ngobrol sama Mas Teddy juga, terus skripnya juga sudah sangat rapi, tinggal ngikutin alurnya. Kemudian aku baca-baca juga, nonton-nonton juga video-video psikolog yang menginterview para pasiennya, lebih ke situ, dan sisanya memori artificial semua sih, penciptaan aja gitu. Kalau tema balas dendam sebenarnya, kalau saya dari dulu emang suka film-film yang temanya revenge atau balas dendam. Cuman kalau
balas dendam itu kan sebenarnya sifat yang sangat rasa yang sangat primal ya, semua orang di ruangan ini pasti ngerasain pernah ada rasa dendam gitu ya. Jadi ketika itu di amplify dalam sebuah cerita gitu, kita besarkan dalam sebuah cerita dan cerita itu fokus kepada satu karakter yang benar-benar ngerasain sebuah trauma, balas dendam itu tuh hoping bahwa karakter penonton tuh bisa connect sama karakter ini gitu. Itu sih karena seperti saya bilang tadi, rasa balas yang namanya dendam tuh rasa yang semua orang dalam ruangan ini pernah ngerasain kok. Jadi mestinya kalau orang nonton film ini tuh mau siapapun akan bisa ada connection-nya gitu terhadap karakternya. Oke, sama aja sih Mas sebenarnya. Saya kalau ditanya cara, pertama pasti membaca skenarionya sebaik mungkin, memahami apa maksud dan perjalanan tokoh tersebut, banyak berdiskusi sama sutradara saya, dan paling menyenangkan kalau kita syuting bersama seorang sutradara yang udah tahu dia mau ngapain di set. Jadi saya juga gak perlu ngomel-ngomel. Sering ya ngomel sebenernya? Lumayan. itu jadi berita lagi. Ada bentar, ngomel-ngomel. Terus kemudian tentu perjalanan Adam itu kan perjalanan yang traumatis, tapi sekaligus membuat dia menjadi manusia. Jadi itu yang menjadi pegangan saya paling kuat dalam membawa dan menghidupkan karakter itu. Bagaimana caranya supaya Adam tetap menjadi manusia, lengkap dengan segala luka yang dia punya dan lain-lain. Jadi skenario yang sudah sangat jelas, diskusi dengan Mas Teddy yang gak berkesudahan, dan kesempatan untuk bisa mengeksplorasi karakter ini dan ruangnya juga diberikan oleh sutradaranya, buat saya itulah perjalanan bagaimana kemudian mudah-mudahan saya bisa membawakan karakter ini dengan baik. Dan ini gak mungkin bisa lepas tanpa lawan main yang luar biasa di setiap scene, karena hampir rata-rata scene-nya cukup intense, jadi energinya juga besar. Kalau saya gak punya lawan main yang bisa berbagi energi tersebut dan ngasih feedback yang sama, mungkin akan kewalahan juga, karena saya rasa nggak ada aktor yang bisa main sendiri gitu. Semua butuh bekerja sama dengan aktor-aktor lainnya dan saling mendukung gitu. Itu Mas, seneng banget bisa main sama Yoga, beneran. Tapi emang bener kok, I'm very happy. Baik, yeah. tahu ceritanya. Gimana? Jadi sebelum lagi makan, siapa jadi yang main itu? Tadi ada lah beberapa kandidat, Yoga katanya. Hah? Oh iya, tapi kan kita percaya dengan apa visinya director ya. Tapi dia bilang, Yoga bagus banget pada dia. Ya bener, iya. Gue mau main sama dia, Yoganya gak sering mau ikutan katanya. Nolak-nolakin terus tawaran. Nah kalau ini dia mau, dia bagus banget lagi. Nah di situ saya udah yakin banget. Dan ternyata memang sebagus itu benar ya? Iya benar. Mantap. Apa ya, saya juga senang lah. Ini kolaborasi timnya luar biasa ya. Jadi sekali lagi boleh teman-teman media berikan tepuk tangan dong yang paling banyak. Jangan lupa saksikan mulai 16 Februari di Prime Video. Kita boleh berfoto dulu, kami persilakan untuk di kanan sekarang, sebelah kanan. Silakan sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, ya. Kanan. Oke, kiri atas tadi belum kebagian, boleh kiri atas. Baik. Oke.